memang benar bisa mengurus anak. Coba saya mau tahu, 30 detik aja diam-diam di tangan kamu. 1, 2, 3 Anakku hypersih 5 SBY follow hitam putih. Oh, jadi hitam putih ini ceritanya acaranya ini Twitternya sudah mencapai 1.5 lebih. Wow, terus sama. Katanya Anu nggak keren kalau tadi nggak beli kata Anu nggak keren kalau SBY nggak follow kita. Jadi kita mencoba. Bisa di, ya. Itu dia, tapi kita mencoba untuk gimana caranya mengganggu sedikit kalau banyak yang hashtagin SBY siapa tahu gitu kan terganggu gitu kan terus Anu udah nggak di sini lagi. Pokoknya idenya serempar ke ide Anu, you know ya. Oke. Oke. Jadi ini gimana cara ngurus? Eli, goyang seksinya gimana? Kasih lihat sama Om Deddy. Beyonce. Liuk-liukin gimana? Ayo dong. Gak mau? Ayo. Malu? Gak lihat kamera. Oke, ya sudah lah. Spider-Man. Wow, gimana Spider-Man? Watch. Lagu saya mana? Okay. I love dancing, Daddy, and when no, I was pregnant, love dancing, but when I was pregnant with them, I went dancing, gitu. Oh yeah. With still with my heels. Kalau Jeremiah agak udah mulai. Gini aja, gua nggak minta lu untuk ngedance. Turun ya. Ke dia. Iya. Coba. Lu nggak bisa. Misalnya musik yang musik yang enak, lu ngajak mereka bermain seperti apa? Ayo. No. Musik. Lagu apa ya kak? Favorit dia apa? Oh itu siapa yang ayo apa? Yang apa? ABG itu lo nyanyi. Kamu mau apa pak? Mau ABG? Apa? ABG tua no. Ada yang cowoknya lagi cuci mobil. Yang cowoknya lagi cuci mobil. Iya. Cowoknya lagi cuci mobil yang pulang. Bang Toyib. Bukan. Call me maybe. Di rumah ya. Oh, call me maybe. Call me maybe tau gak? Gila gak, Sam? Diamond dia maunya Rihanna, Diamond. Oke, Ali gimana? Maunya Diamond. Oke, luar biasa gagalnya hari ini. Luar biasa. Gagalnya. Yang nari kagak ada. Bagus banget. Mana live pula. Bagus banget. Oke, ini selamat sih menang anak-anak. Justru karena anak-anak ini buat penonton apapun yang dilakukan, anak-anak tuh lucu ya. Anak-anak kalau begini goyang-goyang begini penonton suka. Lucu banget. Coba udah usia kita gitu gila kita ya. Oke. Saya punya sebuah tayangan. Ini ada seorang bintang tamu yang nanti kita mau tanya-tanya bareng kita tanya-tanya. Karena aku juga bingung apa ini sebenarnya. Jadi kan Anda tahu ada Miss Indonesia. Yes. Yang paling baru ada misunderstanding ya. Yeah. Ini ada Miss Coffee Indonesia. Miss Galau. Nah, tapi ini ada Miss Coffee Indonesia. Waduh. Jadi kenapa dia suka makan biji kopi? Itu burung kutub makan biji kopi. Seperti apa sih coba? Kasih lihat dulu tayangan. Bianca Beatrice Darmawan adalah Miss Coffee Indonesia 2012 yang menjadi first runner up di ajang Miss Coffee Internasional. Miss Coffee ini ternyata bukan kontes kecantikan biasa. Para peserta berinteraksi langsung dengan petani dan mencicipi berbagai macam kopi di Indonesia.
Bianca tertarik untuk mengikuti ajang ini karena berencana untuk membuka sebuah kedai kopi di Jakarta. Sebagai Duta Kopi Indonesia, Bianca mempromosikan kopi Indonesia dan mengajarkan masyarakat tentang manfaat kopi. One cup of fresh brewed coffee to start my day adalah motonya. Langsung saja kita undang, ini adalah Miss Coffee Indonesia. Apa itu Miss Coffee ya? Ini adalah Bianca Beatrice. Miss Coffee. Miss Coffee. Bianca. Oh, she likes princess. Senang. Silakan duduk, silakan duduk. Sini, duduk lagi ya. Oh, ini mau ada princess, oke. Saya duduk sini juga. Oke, Bianca, ini Miss Coffee Indonesia. Miss Coffee. Jadi ini saya masih gak ngerti ini Miss Coffee. Anda tuh suka minum kopi atau gimana? Kalau Anda suka makan warteg kan jadi Miss Warteg kan? Suka minum kopi ya, tapi kan Indonesia tuh produsen ketiga terbesar di dunia. Jadi kita mau promosi kopi Indonesia di dalam dan di luar negeri. Nah, Anda mau masuk ke dalam, maksudnya ini salah satu produk atau enggak? Enggak, jadi promosi kopi Indonesia semuanya. Oke, lalu ada apa lagi? Anda tahu nggak kok ada Miss Coffee Indonesia karena kopi di Indonesia gitu? Iya kan, kopi Indonesia itu sebenarnya udah terbukti paling enak di dunia gitu. Salah satu kopi yang banyak di dunia, tapi orang Indonesia sendiri selalu kok mikir kopinya, kopi dari luar negeri lebih enak, kopi dari Italia, kopi dari Kolombia, selalu mikirnya kan gitu. Padahal sebenarnya seperti Starbucks, Coffee Bean, kopi-kopi Indonesia pakainya. Jadi tugasnya Miss Coffee untuk meningkatkan kualitas. Oke, kita tes dulu. Kita punya banyak kopi di sini, yuk ikut yuk. Iya. Oke, kita punya banyak kopi di sini. Eli, langsung. Jadi coba kalau aku juga penggemar kopi. Anda juga penggemar kopi, oke. Okay. Jadi kalau menang Miss Coffee ini ya sebagai ini kali ya, Duta Kopi Indonesia. Jadi kopi ini coba silakan. Bianca. Jadi ini kalau dalam cupping biasanya dari serbuknya dulu kita cium aromanya. Seperti apa? Apa itu? Fragrance aromanya, coba saya cium dulu. Jadi setiap bedanya kopi Indonesia, aromanya beda-beda. Lalu setelah dibulu, ini kayaknya enak deh. Bedanya apa? Ada rasa kan, berasa kan? Beda banget. Ada nati, coklati, lebih arti. Kayak banget. Gimana? Dicoba. Lalu setelah dalam topping, setelah kita cium, habis itu di brew dengan air panas, aromanya dicium lagi. Cium lagi, kapan dia minumnya? Oh, itu cara step-step. Iya, itu saya wine-nya. Apa sih? Gaya doang sih, padahal. Gini-gini lagi. Terus nggak diminum? Setelah itu baru bisa harusnya dengan sendok. Setelah itu baru layangnya apa itu ya? Dengan satu sendok diseruput. Arabica dengan gula, bukan? Kopi-kopinya Arabica. Arabica semua. Tapi nah ini asetnya lebih tinggi. Dan karena rasa-rasanya beda-beda. Ini jelas dari tempat yang berbeda di Indonesia. Yang biasa kalau Arabica itu lebih kompleks rasanya, kalau Robusta lebih flat, lebih datar rasanya. Yang ini Robusta, bisa coba ada bedanya. Coba. Ini yang Arabica, itu yang Robusta. Ini apa ini? Robusta, direbus bikinnya.
kalau Arabica itu tempat dataran lebih tinggi. Kan ada nasi gula ya, Bo? Lempeng deh. Wah, kacau nih yang buat ibu bawa kacau. Ya, tapi kalau nggak dikasih gula, kopi lebih keluar, lebih berasa. Kalau kasih gula, rasanya sama semua, manis doang. Ini iya benar, asetnya itu apa tinggi nih, Teh? Ya kan, asetnya lebih tinggi. Berat banget ya sama yang ini. Beda-beda, ini Arabica, ya, Arabica. Oh, dia lebih, ini lebih datar. Rasa ini lebih ngaget. Susu gak? Serius. Sama gula deh, minta. Ini kayaknya enak sih kalau kasih susu dan gula ya. Terus, apa? Justru harusnya ini yang lebih berasa. Ada rasa aftertaste-nya juga lah. Jadi gue mau pakai susu sama gula. Iya bener. Gimana kalau misalnya nulis cabai keriting gitu kan? Nanti cobain cabai satu-satu. Boleh mungkin ini buat deh kalau gitu. Ya kan untuk mempromosikan rempah-rempah kita kan? Ya benar, boleh. Bisa dong. Tapi saya gak ngerti deh. Sebenarnya ada selain Miss Coffee di Indonesia itu ada lain gak? Ya kan? Kan banyak yang harus dipromokan di Indonesia. Misalnya badak Jawa. Kenapa Coffee? Boleh nanti menciptakan juga misteri gitu ya. Kenapa Coffee? Apa dia akan membantu ekonomi kita apabila bertambah hits? Kan udah hits juga kan? Iya, Coffee pertama demand di dunia itu meningkat. Oke, jadi pakailah Coffee Indonesia gitu ya. Demand dunia itu meningkat. Setiap tahunnya yang kita Miss Coffee Asosiasi Duta Indonesia. Asosiasi Duta Indonesia. Oh, jadi they can create anything gitu. Jadi kan ya. Asosiasi Duta Indonesia bukan pemerintah sih. Jadi ini dari iya ada. Salah satunya Ibu Sapta. Oke. Kita lanjut lagi nanti dan mana-mana tetap.